setiap orang tertakdir untuk menuliskan kisah hidupnya masing-masing. Kisahnya ada yang lurus, ada yang berliku, ada yang naik maupun turun. Dan begitu pun kisah kami, para dokter muda atau disebut koas. Jalan panjang yang rutinitasnya, yang dimana hidup kami biasanya dimulai seperti ini. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo. Fase pendidikan klinik adalah masa kami mengaplikasikan segala ilmu yang kami dapat di pendidikan preklinik. Di sini, kami bertemu dengan sebenar-benarnya guru kami, yaitu para pasien yang tiap hari kami temui, kami sapa, kami tanya keluhannya. Dari merekalah kami belajar, setiap denyut nadi, setiap laju pernapasan, tinggi rendahnya suhu badan, dan naik turunnya tekanan darah adalah milik mereka yang kami pelajari, agar nantinya dapat mempertanggungjawabkan diagnosis, terapi, dan prognosis untuk pasien yang datang kepada kami di masa mendatang. Fase ini adalah fase penuh kesyukuran, saat para konsulen menatap dan berbicara kepada kami, di sela sibuknya, di tengah deru lelahnya, tetap membersamai kami dengan aliran deras ilmunya. Niat ikhlas beliau-beliau adalah agar negeri ini semakin mendapatkan banyak dokter berkualitas tanpa pamrih meneruskan langkahnya. Fase ini adalah fase pembelajaran. Morning report, membaca jurnal, presentasi kasus menjadi rutinitas harian. Kami harus serius, karena pasien kami kelak bisa jadi adalah ayah yang merupakan tulang punggung harapan keluarga atau adalah buah hati yang dinantikan kedua orang tuanya. Setiap nyawa yang begitu berharga. Meskipun kadangkala godaan untuk bermain, mengistirahatkan otak, mengisi perut dengan cemilan, dan kantuk yang tak tertahan menemani kami dalam perjalanannya. Atau hal-hal kecil tak terduga kadang datang. Seperti sedihnya saat tak dapat tanda tangan. Kami berbeda dari kebanyakan mereka yang seusia dengan kami. Kala mereka bercengkrama dengan keluarga, kami menahan rindu, hanya memandang potret ibu dan bapak karena lama tak bersua. Saat yang lain terlelap, kami sedang melawan kantuk berjaga di kala langit telah gelap. Tugas yang kadang sebanyak gemintang membuat lelah seringkali menang. Sebab, pasien datang tanpa mengenal pagi, siang, petang, ataupun tengah malam. Dari segalanya, fase paling menegangkan adalah undian penguji. Dan ujian.
Seringkali keberuntungan akan berperan, soal yang ditanyakan membuat tersenyum, malu, bingung, bahkan membutuhkan bantuan. Tapi sungguh dalam perjalanannya, ilmu yang diingat adalah sebaik-baik penyelamat. Fase ini pun adalah fase yang membuat kami harus memiliki banyak keahlian. Spesialis makan super cepat, si jalan cepat, bahkan informan segala hal tentang rumah sakit. Ya, mau tanya, ini lab di mana ya? Labnya di sebelah sana, Bu. Belok kanan, nanti ke belakang aja ada tulisannya. Makasih, Mbak. Saya kok belum dipanggil-panggil nih tadi? Poli mana? Poli kulit. Kulit? Oh, nanti tunggu aja dulu, Bu, di situ ya. Iya. Masa sebagai dokter muda pun akhirnya ditutup dengan sebuah ujian nasional yang memadukan kerjasama, kerja keras dalam belajar, serta tawakal kepada Sang Pencipta yang Maha Menyembuhkan. Memulai segalanya dengan niat agar setiap yang sudah kami usahakan, setiap detak jantung yang menderu semakin cepat saat ujian kami lalui, pada akhirnya akan mengantarkan kami pada sebuah gerbang kelulusan. Hingga akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Akhirnya, dengan penuh kesyukuran, sempurna sudah ditambahkannya dua huruf di depan setiap nama kami setelah perjuangan bertahun-tahun. Fase menyenangkan yang mengajari kami banyak hal. Tentang bersabar dan bersyukur. Tentang keikhlasan dan perjuangan. Tentang hakikat betapa berharganya setiap nyawa. Terima kasih kepada guru-guru kami, setiap deras aliran ilmu para konsulen, dan setiap wajah-wajah ramah pasien yang kami temui. Terima kasih tulus atas setiap senyum dan bantuan ikhlas setiap sivitas akademika fakultas ini. Dan semoga bagi mereka semua, Tuhan Yang Maha Pengasih akan berikan sehat dan bahagia. Kepada keluarga yang bersabar dan selalu menyertai dalam doa, meski kami seringkali alpa membersamai, maaf dan terima kasih tak terhingga. Semoga di setiap langkah kami dalam menjaga kesehatan pasien, Tuhan Yang Maha Penyayang akan anugerahkan sehat kepada seluruh keluarga. Dan kepada mereka yang bersama kami sejak awal kisah ini kami mulai, bahkan hingga nantinya kisah kami akan berlanjut sebagai pembelajar seumur hidup, terima kasih mengait tuas. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah memberikan kehidupan yang bahagia. Dengan segenap kerendahan hati, inilah derap langkah awal kisah kami berikutnya. 23 dokter untuk bangsa.